Cikalang Cikalong, hancurkan kampung Kipar. Datanglah engkau Waka, wahai Gigi Berhalaku. Gigi Berhalaku, ya datanglah. Datang Eyang. Ada apa, Eyang PA? Eyang punya rencana. Apa rencananya? Eyang mau balas dendam sama Bunda Sumi dan juga warga kampung Tipar. Aku juga punya rencana untuk menghancurkan itu si Bunda Sumi yang Bimoli, bibir monyong 5 cm. Apa rencanamu, wahai Giberhalaku tersayang? Ini, dengan cara boneka santet. Nanti aku bakalan tusuk dia pakai jarum yang dari singa panah, tusuk bibirnya, tusuk pantatnya yang busuk itu. Gimana? Hei, ide cemerlang. Ih, kok kalau lu ngondek sih, kan ngondek kan aku bancinya. Kita semua harus bisa memerankan apa aja. Otakmu ini emang cemerlang, sayangku. Berikan sama Eyang bonekanya. Eyang udah gak sabar balas dendam. Ini jarumnya. Oh, rasakan Sumi. Azib. Ya, bunda pamit tidur duluan ya, Nak. Iya, Bunda. Bunda mesti istirahat ya. Dia tadi kan seharian Bunda udah capek banget kan? Capek banget. Besok subuh bangun, jangan lupa sholat subuh. Iya dong, Bunda, itu kan kewajiban. Jadi kok enggak bakalan lupa. Ya udah, good night, Azib. Bunda, istirahat ya, Bunda. Bye. Capek banget. Harus cantik. Capek banget. Rasakan gimana sakit dan juga perihnya disantet sama Eyang Sukro dan juga Gigi Berhala. Kamu mau coba? Aku gak pernah coba. Kasih napas panas lo. Oh iya, kayaknya laporan HKB ketinggalan di kamar Bunda Sumi deh. Ya aku ambil dulu deh. Bunda! Astagfirullahaladzim, Bunda! Bunda kenapa, Bunda? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bunda. Bunda kenapa? Bunda nyebut, Bunda. Bunda, aku cari bantuan dulu ya, Bunda ya. Bunda! Astagfirullahaladzim, Bunda! Buat Pak, tolong dong, buat tolong dong. Kenapa? Bunda, Bunda Sumi. Kenapa Bunda Sumi? Tahu Bunda Sumi yang kejam itu. Saya tolong sih. Allah, kenapa sih? Ayo dong bantuin yuk. Liatin ke kamar yuk. Aku juga tadi masih takut soalnya. Ini kamar kamu ya? Iya ini. Mana kamar Bunda? Oh situ. Bunda Sumi. Cek dulu, cek dulu. Ya buka senter. Ayo yuk. Aduh. Ayo masuk yuk. Kok gelap banget sih ini? Ini lampunya putus apa gimana sih, Sep? Enggak, tadi tuh terang. Ini enggak bayar kali ya? Lo enggak bayar kali? Enggak, Bang Wijaya, tadi tuh terang. Tapi enggak tahu nih tiba-tiba gelap begini. Enggak, ya Bunda Suminya mana? Iya, mana? Tadi tuh ada di sini, Bang. Bunda Sumi. Tadi tuh di kesakitan itu. Serius, tadi tuh Bunda Sumi ada di sini loh. Gimana dong? Enggak ada. Gimana? Bunda! 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 Ini kenapa sih tadinya saya bisa kayak gini sih, Bunda? Tahu Bang Pijay, tadi tuh Bunda kesakitan gitu kan? Makanya aku minta tolong ke depan. Bentar, mukanya kesini biar masuk kamera. Akhirnya kali, Bun. Aduh, lagi. Ini kepanasan ya? Iya. Udah lah, kepanasan kali. Ini apa namanya? Udah kita di depan aja deh, biar dingin satu aja.
Kita tinggalin aja. Iya, istirahat ya. Ayo. Gak ada yang mau kasih nafas buatan ini. Gak mau, gak cukup. Biarnya gak cukup. Ya, bisa aja nih Bu RT. Baik ya. Kenapa sih itu tadi? Ya Allah. Asep? Panas ya. Iya, itu kenapa sih Bunda kok bisa kayak gitu ceritanya? Iya Bu RT, jadi cerita gini, tadi tuh si Bunda pamit mau tidur kan, istirahat. Ya udah Bunda tidur aja istirahat, aku bilang gitu kan. Terus aku keluar, nah aku lupa tuh buku laporan HKB ada di dalam, terus aku balik lagi. Pas aku balik, tahu-tahu si Bunda udah kesakitan gitu. Iya benar tuh si Asep. Kayak ngerejang-rejang gitu badannya. Aku ya, juga. Ya, kurasa tuh Bunda bingung. Itu kayak Sumi kayaknya ini deh dia. Keguna-guna gitu ya. Kayak kesurupan gitu. Iya. Keguna-guna. Kayaknya. Iya, tapi nggak tahu ya. Tapi emang apa punya musuh Bunda? Ya aku juga nggak tahu. Kita juga nggak tahu kita juga. Itu kali dia nolak-nolak ini laki-laki yang mau sama dia udah jelek nolak. Pamit dulu ya, toilet ya, belet pipis. Tahu kan kamar mandi di mana? Pipisnya jangan jongkok ya, Nak ya. Oh iya, aku juga mau ngambil minum ya, aus banget nih. Sekalian Bang. Iya, sih ada tamu kan diambilin. Ya, aku kan juga lagi puyengan gini, gimana mau ngurusin nyediain apa-apa buat kalian. Ya udah, kalau gitu aku sekalian bikinin kalian singkong Thailand ya. Pasti pada lapar juga kan. Iya, so, tadi aku lihat kayaknya ada stok singkong tuh. Ya udah, dibuat aja deh, Rasita. Makasih ya. Terima kasih. Iya, bye-bye. Deh Bu RT, aku juga bingung kan. Iya kok bisa-bisanya, jangan-jangan dia punya musuh gara-gara bibirnya itu. Pedes banget kan kalau lagi ngomongin orang. Ya, mudah-mudahan aja sih enggak Bu De, cuma kayak Bu RT kayak sakit Bude. Biasa ya. Maaf Bu De, Sumi hati sama kamu. Ih, lagian ya, Bun, apa Bunda itu udah janda, jelek, tua, ditambah kamu beban hidup dia. Loh, kok jadi aku dibilang jadi beban? Ya kamu tahu diri dong sayang, kerja kek, ya, ngapain kan itu? Udah usaha cari-cari kerja, cuma kan sampai sekarang juga belum dapat kerjaan. Iya nanti deh, itu Bu RT coba tanya-tanyain deh ya ke teman-teman. Kamu bisa kan ngapain aja? Bisa lah aku, kerja apa, serabutan juga aku mau Bu RT. Ah oh, kasihan itu Bunda. Iya Bu RT, gimana ya? Aku juga bingung. Kan gue gak enak ya nih, kayak ada orang di belakang gue. Aduh, ini apaan lagi nih? Pak! Asep! Sir! Iya, ayo! Kenapa kamu ikut di sini? Ayo, biar lo lagi banyak kamu di sini. Iya, tapi kita apa? Aduh, ini bikin ginian deh, biar siapa tahu Bunda Sumi cepat sembuh. Malah gak ada yang nemenin Neng ya. Oh iya, apa nih akuran? Bang. Iya. Ya Allah, cepat siuman dong sayang. Berarti kan enggak ada musuh kalau kamu kayak gini. Ya Allah, ini enggak enak banget. Perempuan kok ada cendolanya tutupin ya. Mungkin bibirnya biasa aja. Cepat siuman dong sayang. Lama-lama ngantuk juga. Tidur ya, silahkan. Jangan dipatok kalau mau. Ini kan Bu RT panggil kereta habis. Oh, ini Bu Nam sebunda nih. Mau apa, Mam? Udah mau apa?
Bang Pijay, udah jangan deket, jangan meluk-meluk Bu RT. Kenapa sih Bu RT? Kenapa ya tiba-tiba si Bunda tuh sadar, terus dia tidur. Iya, emang ada apa sih itu? Tidur. Iya, dari tadi gua ketemu di kamar mandi. Tadi di sana juga sama, di kulkas. Ada ini enggak sih? Salah-salah tadi Bunda. Salah makan. Nggak ada sih, nggak mungkin apa-apa. Iya, apa makanannya kali dia. Apa, udah deh, mending kita tinggalin aja deh Bunda. Udah dari sirat lagi deh Bunda. Nanti kalau ada apa-apa kan pasti manggil kita. Ya, selimutin aja ya. Ya udah yuk, biar istirahat dulu deh. Iya. Bunda, Bunda cepet sembuh ya. Tadi pergi. Udah, istirahat ya. Lu kenapa sih Hansa kayak gitu, ih? Hei, Rosma. Gua kesini itu mau nyari Kimora. Tadi sedangkan juga lu sibuk nih, nyari-nyari menu, memesan menu. Aku tuh nyari makan favorit gue itu loh, gak ketemu-temu. Ini makan favorit lo. Oh iya, paling juga itu sih, Kimora lagi pecongan sama si Asepso. Gua bingung, setiap episode dia tuh ada aja kelakuannya. Lu juga, ya kan? Kamu mau gak? Enak banget. Ya Allah, jahat banget sih. Jadi gimana? Gimana bibirnya? Jadi gimana kalau kita kurang seksi? Aja? Kurang seksi. Kalau gitu kita samperin aja ke rumahnya si Sukro itu. Ngapain? Ya kita kepoin dia mau ngapain sama si apa? Si Gigiha itu loh. Oh, Gigi Piranha itu. Lu mau telen dia enggak? Lu suka enggak daging dia? Gigi banget. Gimana kalau kita ke markasnya si Sukro itu, kita mata-matain dia, habis itu kita hancurin dia. Kita harus tahu rencana dia apa, benar nggak? Pokoknya kita harus gagalin apapun yang dia lakuin. Tanpa Kimora kita harus berani melawan dia. Benar nggak? Suka itu. Iya, lama-lama kok lu kayak perempuan beneran ya? Oh, pede. Udah buruan. Sepertinya kita berhasil menjolimin si Zumi itu. Benar sekali, wahai Gigi Berhalaku. By the way, on the busway, Gigi Berhalaku tidak kosong gigi. Baru tahu kamu setahun naik Zumi. Sepertinya Eyang sudah tidak sabar untuk pergi ke rumah Bunda Zumi. Paling itu si busuk udah terkapar. Dan juga mereka semua akan sekarat. Ayo Gigi Berhalaku. Kesal gue ngeliat si Sukro dan sama si Gigi Piranha itu. Ngerti gak lo? Itu lo gak lihat barusan, dia mau menzolimi si Zumi. Berani-beraninya dia ya, setiap episode dia menghancurkan cerita HKB ini. Jangan-jangan dia main guna-guna lagi. Iya, makanya itu. Sebenarnya gue gak sudi datang ke sini. Lihat, masa di sini ada lo sampah? Lagi lo mau kemana sih, pakai kecepatan segala, mau ke mall lo? Hei, gini-gini kan Hansen juga modis, walaupun usianya 100 juta tahun, tapi tetap Hansen harus modis, Rosma. Kayak lo gak mau modis juga. Gak mau kalah ya sama Rosmalinda. Udah, sekarang gue lagi emosi nih. Jangan sampai si Zumi itu dihancurin sama dia, dizolimin sama dia, dijahatin sama dia. Berani-beraninya kan dia. Kalau gitu kita samperin si Zumi. Oke, tapi sebelumnya gue makan bangkai komodo dulu, biar gue kuat ngelawan mereka. Gimana bosan-bosannya sih? Bangkai komodo mau ditelen. Emang lu makannya apa sekarang? Bangkai tikus. Sama aja, bro. Yuk. Yaudah, cabut. Risik. Buta. Akhirnya kita berhasil menghancurkan Zumi dan keluarganya. Jangan banyak ketawa, nanti bodoh mukanya. Lu aja yang bodoh. Mari kita panggil mereka. Zumi, keluar kau dari kandangmu, Zumi. Zumi kan udah terkapar, lu panggilnya ponakannya dong. Emang Gigi Berhalaku tuh pintar banget. Asep, Asep, keluar kau dari kandangmu, Asep. Hancurkan rumahmu. Kurang ajar kau apa? Kau selalu bikin takut sama kita. Pasti mereka. Ayo kita keluarkan rumahmu. Ayo Rosma, keluarkan rumahmu. Apa
selesaikan hari ini masalah kita. Ayo keluar kau dari persembunyian musuh, Mira Asep. Hah? Sobro, ngapain lu di rumah gue? Ternyata kau belum mampus juga, Sumi. Padahal dia belum kita bikin sekarang. Sekarang rasakan ini, Sumi, ku cekik kau. Alhamdulillah ya Allah, puji syukur Allah, engkau telah membantuku ya Allah, alhamdulillah.